Oke, kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat grouping untuk social account yang ada di Socialcaster. Silakan langsung saja buka web browser Anda. Kemudian Anda masuk ke halaman Socialcaster dan login tentunya. Dan silakan klik manage account. Kemudian Anda klik tab grouping. Setelah itu silakan untuk menambahkan grup baru, klik tombol create new group. Dan kita isikan di grup name-nya dengan nama grup yang akan kita buat, misalkan my group. Dan silakan pilih social account yang akan masuk ke grup yang akan Anda buat. Misalkan silakan pilih semuanya. Ini ada Twitter user, ada Facebook user, ada Facebook page, dan Facebook group. Kita klik create new group. Oke, grup berhasil ditambahkan. Ini group name-nya my group, kemudian group membernya ada 4. Dan kalau kalian ingin mendelete-nya silakan klik tombol ini. Untuk menggunakan grouping, silakan Anda klik tombol post atau tab post. Nah, di sini ada select account from group list. Dan Anda klik, kemudian klik grupnya atau nama grupnya itu my group. Oke, maka secara otomatis social account yang ada di social account list akan terseleksi berdasarkan grouping ini.